Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Tanah Bias, Desa Pet, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Kamis 5 Mei. Kecelakaan itu melibatkan mobil Toyota Avanza, Nopol D1167ZB, yang dikemudikan Iputu Bayu Laksana, dan motor Vario DK3698AAL, yang dikendarai Iputu Agustiasa dengan membonceng neneknya, Ninyoman Cening. Peristiwa tersebut berawal dari mobil Toyota Avanza yang dikendarai Iputu Bayu Laksana datang dari arah barat menuju ke timur. Sedangkan di depannya ada sepeda motor Vario yang dikendarai Iputu Agustiasa dengan membonceng Ninyoman Cening. Entah bagaimana, tiba-tiba Honda Vario Nopol DK3698AAL ditabrak dari belakang oleh Toyota Avanza tersebut, sehingga mengakibatkan pengendara Vario dan yang dibonceng terjatuh. Selanjutnya, mobil Toyota Avanza oleng ke kiri lalu menabrak 4 sepeda motor yang terparkir. Selanjutnya, mobil Toyota Avanza oleng ke kiri lalu menabrak 4 sepeda motor yang terparkir sebelum menabrak gudang. Kapolsek Nusa Penida mengatakan, tidak ada korban jiwa dari kejadian tersebut. Hanya saja pengendara Vario Iputu Agustiasa beserta neneknya mengalami luka-luka dan dirawat di RSUD Gema Santi, Nusa Penida. Tim Bali Express melaporkan.